kita datang ke sana itu dalam rangka meminta agar dilakukan kontrol. Apa tuh masalahnya? Apakah memang anggota yang menangani perkara-perkara ini tidak profesional apa enggak serius? Harusnya kalau orang bekerja harus punya target 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kita minta kalau misalnya ini perkara ini terlalu sulit, ya tentukan maksimal setahun diteruskan apa dihentikan, jadi umbang ambil aja. Dan kemudian ini di desa Jimbaran ini ada dugaan tindak pidana korupsi ini, pelaksanaan PTSL 2016 17 ya, dan 18. Ini juga laporan yang pernah disampaikan bulan Oktober 2018. Terus di desa Jimbaran juga sekaligus dilaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi tentang penggunaan dana alokasi desa dan dana desa. Jawabannya mengatakan masih penyelidikan. Nah, saya katakan tadi sama Pak Kapolres bahwa tahap penyelidikan ini sesuai dengan ketentuan UHAP itu menyatakan penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka mencari dan menemukan peristiwa pidana. Mencari peristiwa pidana dan menemukan peristiwa pidana, bukan mencari bukti.